وإذا ثبت أنكم ما كتب الله فلا يدركم الموت إلا من الله فلا يدركم أكل شيئا مما يأتي أن يكون تبدا dan apabila sebut sesungguh hukum itu kita buka maka tidak diperdapatkan hukum kecuali daripada Allah. Jadi hukum adalah kita buka dimanan anda kenung anggota hukum kecuali daripada Allah. Dimana itu adalah anggota adalah yang menghukum yang dinyata dengan ada hukum kepada Allah. Maka tidak diperdapatkan akan hukum kecuali daripada Allah. Maka hanya diperdapat yang kalah dengan sesuatu. Banyak satu daripada barang yang akan datang daripada mu'tazilah yang diibaratkan daripada ma'an yang barang itu dengan hasan dan babek. Hasan dan babek dengan mana yang akan datang dia sendiri. Jadi dengan tugas mana hasan dan mana babek yang punya mu'tazilah hasan dan babeknya adalah dia mengenai maka di sisi kita yang ada yang hanya ilmu nyata. Tapi hasan dan pakai ilmu mana yang akan datang? Ini hasan makna ada ilmu jenung. Ilmu nyata. Hasan mana ada pakai mana ada. Agak tu mana agak tu. Ini kan mana terlalu layak pada sejarah tu. Jadi itu jadi hasan dan pakai dengan makna yang akan datang. Yang hasan dan pakai bagaimana akan buka. Itu yang berbilang yang akan ada di dunia yang tak yang berbeda yang ada di dunia tak sebab hasan dan kabar yang kembali kepada hukum. Jadi dia kembali kepada hukum tidak diperdapatkan kembali daripada Allah. Ya Allah inana dan dasari di cintanya mengharap ada ya sesungguh hasan dan kabar sebagai sesuatu hasan dan kabar sebagai sesuatu dengan mana taratuk madah dan sam'alan dan pahala dan ifak ma'alan. Ini mana hasan? Hasan taratuk madah dan sam'alan. Taratuk madah alan. Ini mana dua tiga orang lima. Taratuk madah alan sawab ma'alan. Alan ini orang tak buat buat ini yang ini orang merubah madah di akhirat merubah pahala. Ataupun punya pabrik buat yang taratuk dan taratuk kelahan di dunia menumbuh ikal di akhirat. Ini mana pabrik yang hasan dan pabrik di mana yang lainnya ini saya ini juga kami yang taratuk madah dan zam alat ya, sawab dan ikal ma'alan. Ini mana hasan dan pabrik apa mana hasan apa mana pabrik contoh lagi hasan ma'an. Tak hukum bahwa ta'an adalah hasan. Berarti ta'annya membuat yang merumpuk madah penyumbuhnya dan merumpuk pahala menjadinya. Dan babi maksiat. Berarti maksiat buat yang merumpuk celaan penyumbuhnya merumpuk sifat syahirah. Itu syariani. Di sisi kitanya umantar syahirah hasan dan babi itu dua-duanya syari. Mana syari? Mana dihukum dengan keduanya terjadi oleh cara yang dibangkitkan dengan cara agar rasul anda tentang hasan tahan dan babi masjid menyebabkan daripada janji cara
kan? Artinya la yudraku illa bihi, tidak diperdapatkan akan dia kecuali dengan cara, wala yudraku dan tidak dipahamkan kecuali daripada cara. Amma ya modal gaji, ada pun isi modalilah, maka api kedua-duanya. Jadi hasan dan kafek, di modalilahnya maka ilmu nyaka, karena berhajar kepada agama. Artinya dihukum dengan keduanya hasan dan kafek oleh angka. Dengan mana sesungguhnya akal itu jalan kepada tubuh dengan keduanya hasan dan kafek. Yang mungkinlah idraknya hasan dan kafek dengan akal daripada ana walid sami. Ana walid dari sami. Jadi ana bayah guna ayat. Ana berlehari. Dengan mata-mata akal mata. Ini lagi akal dulu. Ini ana berpikir kan. Tapi dijemur di akal dengan wasitah datang dalil daripada pihak sarang. Sedangkan yang mutlak hanya boleh kepada sarang dijemur di akal bahwa punya sarang. Maka dijemur di akal lima filmi lima filmi ini minum sahaja atau sadar. Ya terbangka atasmu atau kamu inallah. Karena barang pada tubuh kuat daripada maslahat atau mafsadah yang ikut akannya maslahat atau mafsadah oleh hasan nyakut atau kabir nyakut insya Allah. Artinya diperdapat yang akal akan demikian. Jadi menyakut mutadilah anak baya benar dalil sami untuk menyatakan hasan dan kabir sesuatu. Tetapi sehingga ada kandungan mendang pada punya maslahat atau mafsadah. Menyana maslahah berarti punya hasan di sisi Allah. Menyana maslahah maka hasan di sisi Allah. Menyana maslahah maka adanya apa di sisi Allah. Yang mana itu mutadilah. Karena barang pada buat daripada maslahat atau maslahat yang diikut akannya maslahat atau maslahat oleh hasan nyebut atau kabir nyebut insya Allah. Artinya di beberapa langkah akan demikian hasan dan kabir ada kala dengan daruri. Jadi di filmung hasan dan kabir diangkal benar yang secara daruri. Karena pada yang ini dari contoh hasan titik nafai. Hasan titik yang nafai jujur dan bermanfaat dalam budaya. Tak pegang apa yang betul dan yang manfaatnya apa yang begini, pastinya hasan. Tapi hasan daruri, hasan yang daruri. Jadi itu hasan nape? Hasan tidak pun nape? Benar yang nape? Tak pegang apa yang betul dan betulnya bermanfaat dalam budaya. Yang pasti gol. Dan tapi sulit yang berat. Tak mungkin dan dipunggara tau. Ini apa pasti? Habisnya nada begini-begini. Adapun dengan nazar, dijemung hasan dan kabeh nakal dengan wasitah nazar. Jadi contoh hasan tulis apa? Tulis yang bermanfaat. Ini udah ada dalam tulis kan nazar. Jadi nazar bermanfaat. Nah, yang ada sahabat dua. Mutulis yang bermanfaat. Ini ada yang besar. Min banyak mungkin dia yang pak di kalangan berpulik nakal, kalangan bermanfaat nakal. Jadi mereka banyak banyak mungkin dia bermulanya nakal, bahwa minyak pulik yang mana yang juga. Jadi tapi dia minyak di mana mana, di kul nakal ini nakal dia lah. Hasan di kul nakal dan kabeh di kubar, kabeh benar yang mudarat, jujur tapi yang mudarat. Bagian bulu bulu tong, ya, jadi nanti juga ternyata, jadi lucu sekali paling tong paling begini. Jadi yang nakal, jadi dijemung diakal kepada KB si tertunggu yang luar, tapi jalan tawakuk yang nakal. Kunci baliknya, berarti yang sebaliknya hasan yang ger. Kita betul, kita harus jujur. Ada mudarat, jujur sih.
bukan yang betul yang macam udara. Kemudian menyatakan boleh anadol walaupun manfaat. Kemudian balik ini belum keadaan dari segi manfaat dan mudarati. Menyak bermanfaat ada boleh dikadol. Menyak jadi mudarat ada betul yang anadol di. Ini kot dengan keadaan. Lekinya keadaan kepada tidak pun yang tidak pun yang gol walaupun dia mudara karena dia bukan lagi nazarau ni menyuruh yang boleh karena gol tidak nama maaf dengan gol. Jadi nyatanya lebih mulia kal berada kepada nazar sehingga yang terjadi bilang karena berada kepada nazar. Wajar pun waktu itu dari kah dan berulang syarat itu mengkaukitkan akan demikian ada mengiakalnya oleh nabi yang ayat ada pun hadis yang menguatkan pendapat mengiakan adanya dan semata-mata mengkaukitkan untuk menguatkan yang ada mengadanya hanya tawakkul kepada datang dari ataupun yang kedua, dua buah yang karena dikembang yang akal secara daruri, ataupun dengan jalan nazar, ataupun dengan bantuan cara. Ini adanya hanya bantu oleh cara, dikembang yang akal tok-tok. Cara mentauhidkan nazar. Adakala ada hukum yang akal dengan bantuan cara pada barang yang sesuai menyebabkan dari akal. Nah, dikembangkan untuk tok-tok. Lagi contoh, pasang puasa arti euro daripada nazar, dan kabeh puasa awal uro daripada bulan Syawal. Jika hanya bulan uro, nara uro yang tino, nyuranya uro akhir daripada Ramadan. Nya puasa uro yang tuh, buat pahala akan wajib tu. Jika bukan hari uro Syawal, uro Syawal sehari puasa. Jadi pak beda. Jadi uro yang hasan tu tak puasa, jika bukan uro yang hari tu, mana bulan uro nak jadi anak bukanya. Nyatanya punya anak dua cara, jadi mengenakan. Jadi dihukum yang akal dengan panduan daripada cara ataupun dengan panduan cara pada barang yang bersumlah yang barang dan apa lagi contoh hasan puasa akhir uro daripada Ramadan yang akhir uro, uro akhir mana ini uro yang terakhir daripada Ramadan dan sampai puasa uro yang awal uro, uro pertama daripada wataraku kalau tu lima dah wasawa beri lima milik lima lima alam tadi usul yang pertina dan belum tinggai saban lagi dua sal akan ada wasawa dia tidak ada mengatakan di mana cara lebih zami alam wasawi mahalan madah ni karena dari kiri do yang mengatakan mana madah dan wasawa juga yang dinomenan dalam dan tinggai sabar lagi puasa akan madah dan tawab karena maklum dengan kewajiban madah dan tawab daripada sebut mukabil keduanya kita maklum ada kun sebabnya dua poh tawab yang dari hasan dan bakle jadi tinggai saja kehasan adalah takluk pada hasan sesuatu yang mukabil daripada yang takluk pada kabeh menyebabkan kabeh takluk zam berarti kehasan takluk madah yang mukabil zam menyebabkan kabeh takluk kab kehasan takluk sawab jadi karena kah maklum daripada sebut mukabil makanya hanya disebutin jadi yang mukabil ini adalah zam dan kab yang adanya antara lebih sesuai dengan kaidah mu'tazilah karena benda ikab di sisi mutasidah itu hanya tak halu dan hanya diselingung dia akan diada sedangkan pahala diselingung dia akan keduanya pun kejadiannya hanya halu pula jadi lebih diutamakan sisi tersebut mukabilino, zam dan ikab karena lukah pada sebut ikabnya terjokat dengan kaidah mutasidah sesuai dengan kaidah mutadilah. Setelah kaidah mutadilah, ikab hanya kalau sudah hanya terima dia ada. Ikab dia ada sebab sebut hanya kalau hanya yang hanya ikab. Okay. Ikab hanya kalau itu orang yang dimuncul ikab di bulan. Dia tetap ikab hanya yang hanya jadi ikab. Memang dia ada.
dan hanya bingung dia ada, hanya jelas sifat ganda pada ikhlas. Kemudian, sedangkan punya sawah diterima yang kedua, kahalu dia dihadapi juga. Sawah dia ada nabi, dia buat semayang, pahala bulan, ini dia ada anak. Dan dia baik, yang kalau dijadikan itu, dia lebih berbuat dulu. Walaupun yang pada kejadian ini tak halus mana. Kayaan saya mengerjak tak halus pada sawah mana. Lebih malu. Tapi yang kira mana lebih jiwa menyobak sawah. Jadi nama dengan antara sawah dan ikap, ikap yang kong tak dia ke uang berterang menyadari diri buat kesalahan pasti berikat dan berikat berifah lagi yang terjadi kesalahan dan pasti rugi. Makanya ikat itu sebut sawab dan sebut sebab yang sawab itu kena menang kadang-kadang rugi tak lebih kadang-kadang jadi rugi dan anak jadi juga dengan bukan anak rugi juga dengan apa itu menyekap tetap rugi. Jadi yang kedua yang tersebut adalah ikat dan hukum ada daripada sebuah sikap anak dia disebut sawab. Dan juga tak ada biasa akan mengatakan sawab karena maklum mengenai keduanya daripada sebut mufakir keduanya mufakir yang ansar dengan kaedah mutalilah yaitu ikat. Bahkan karena bermula ikat di sini mutalilah bukan ada kalur dan ini semua tiada sedangkan bermula pahala di sini maka keduanya tak kalur dan tiada walaupun tidak tak kalur dia sawab pula. Wa kharaja di makna karaku di mahjira dan keluar dengan makna karaku manusia asan dengan makna karaku madah dan zam alan wasawab ikab mahalan yang dulu asan dengan maknanya keluar dengan makna karaku manusia oleh asan dan kabeh dengan makna mula amat cocok muntabihan dan munafadahnya tabihan. Mana asan sesuatu yang sesuai dengan tabihan kagelak tabiha mana kabeh ada di kiri tabiha yang milnya mana hasan dan kabehnya berleh kepada ayahnya. Nah, hasan dengan mak keluar dengan makna darah kau mangkir oleh hasan dan kabeh dengan mana mula amat tapi cocok pun tabiha yang mana hasan dan munafarahnya tabiha mana kabeh harta dihitung tabiha daripadanya mengunci di tabiha. Sedangkan lagi Hasan Mameh dan Kabeh Fe Hasan Murmi Kabeh Murri nyatanya mana boleh kepada ayat kita jenis yang dirungka tadi Fe kena berapa kalau Fe nya menanggur Fe nya menanggur kadang kalau dalam ayat mana Hasan mana oh mana Kabeh dibenci di tadi mana ada lah pada jenis makanya mana ayat ini menjadi menguntah kena pegang mana jadi menyenyak mana Hasan dan Kabeh yang mana kampung kepada dari dan menanjilah Hasan dan Kabeh dengan mana sifat kamar dan sifat kekurangan. Hasan mana ini sifat kamar, Kabeh mana ini sifat kekurangan dan pun anak berleh kepada dari jadi itu Hasan ini dan Kabeh jahe jadi ini yang gaul Hasan yang jahe ini Kabeh yang pun ana tawakuf kepada sekarang tetapi faham dia ni maka bermula keduanya Hasan dan Kabeh dengan makna tanya itu bandar keduanya akli artinya dipotong dengan keduanya oleh asal istifah antara mazhab Asyairah dengan mazhab Mu'tazilah. Sekarang